Halo guys, hari ini saya mau mupuk cabai guys. Jadi ini masih di perjalanan ya. Nah ini mamaku guys. Ini tuh pupuk apa tuh guys? Yang merah-merah tuh nggak tahu aku. Campur sama dolomit itu ya. Kalau nggak salah dolomit. Itu nanti dikasih air guys. Aduh, ada yang lewat nih, ribut kali. Nah itu kemanaanku itu guys. Nah jadi dikasih air nanti pupuknya. Nah ini mamaknya, mamaknya hitam guys. Nah jadi nah ini orangnya guys. Ini cabiku guys, ada berapa rantai itu ya. Ada 5 rantai gitu lebih kira saya ini. Jadi di sini kami rame-rame guys. Nah ini tadi pupuknya itu masih dikacu pakai air guys. Mau diaduk ya, diaduk semua, campur. Situ rame guys, kami sekeluarga. Ada bang, ada adik, rame lah. Jadi kayak gini suasana di desa kami guys. Nah ini pupuk yang putih tadi yang dimasukkan mamaku tadi. Nah, ini mamaku guys. Cabenya udah ada yang buah sih guys. Nah ini adikku guys, baju hitam. Yang biru abangku. Nah itu. Ini ayahku itu yang sana. Jadi cabenya udah ada yang buah guys, tapi belum besar. Nah kalian doakan aja supaya cabenya banyak guys. Nah ini setelah pupuknya dilebur guys ya, jadi mau dicampur, dia dilebur dulu guys biar hancur kan gitu guys. Nah, sini di kacu pakai air baru di campur gitu guys di dalam satu bak yang besar. Nanti ini ada campurannya lagi pupuk apa ya, kalau nggak salah dolomit guys. Ini bukan endorse guys ya, enggak. Nah gitu guys, itu caranya untuk mupuk cabai guys.